Hello dan assalamualaikum, bersama saya Safwan. Kita kembali semula di dalam video Staril. Hari ini kita akan react video yang bertajuk Myriad Celestia Trailer, The Arrow That Seeks The Star. Ini adalah trailer untuk karakter Feixiao. Kalau korang tahu, karakter Feixiao ni ada 3 trailer yang akan datang. Trailer yang ni, Myriad Celestia, kita ada trailer karakter dia dan juga animated short. Okay, so ini yang first lah. Tanpa masa, jom kita tengok Myriad Celestia untuk Feixiao. Dia mesti serius sebab dia general kan? Shusou wa. Asal bahasa Jepun? Shogun no tamashii o tomurau tame ni aru. UAU spirit. Mata. Ano hikari. Okay. Tameshite miru. Oh, tu yang set tu yang relik tu. Nagare boshi o oikoseru ka. Mana waktu dia muda ke apa? Atashi tachi wa shokuryou toshite shinu ka sendo toshite ikiru ka shika nakatta. Oh, ini punya sejarah dia lah. Dulu ditindas. Demo ano hikari o mitsuketa. Sore wa sola itomi. Tada toku o miru. Tada hayasa o motomeru. Oh, dia mengutai general. Mae susume. Tapi mak dia. Oh, mak dia. Junshu no yajiri ga mitsukaru to. Itulia, the Han. Atashi wa mou chi o haitsukubaru emono ja nai. Dia kena lah sebab pas the Han kan. Chi o kimeru chikara. Dia memang apa? General eh? Oh, yang tu yang revive tu. Ni kat Lofu lah. Juka no wazawai o shizume. Bersemangat rasanya. Tanshin tekijin o yabu. Kouseki o ageru. Ya, ini dia punya clan kan, Merlin Claw. Yao Ching, yep. Woo, that transition. Tenchi wa mada jiyu janai. Teikyu no ya ni wa kienai chikara ga aru. Atashi koso sono ya yo. Solo je. Cantik lah dia punya apa, art style. Mada zantou wa iru. Kessen wa owatte nai. Atashi ga senjin o kireba. Sono saki ni wa taishou ga aru. Oh, ni apa, hule ya? Break hule! Tarinai. Mada tarinai. Kono kyoufu to mukiau to iu. Junshu wa shinu made tomaranai. Oh, tu lambang The Han ni dekat belakang dia tu. Ini memang betul-betul Han ni. Gila betul. Aku tak tahu nak kata. Okey, ada bunyi hujan. Tenkyu no kami yo. Itsu no hi ka. Kyoufu ga atashi o nomikomu. Oh. Demo kono yajiri wa anata yori saki ni kono shinzou o tsuranaku. Soundtrack dia aku rasa memang nak bagi semangat lah kan, sebab dia general kan. So nak bagi semangat lah, memang kita tengok build up soundtrack dia. Lepas tu apa keseluruhan, boleh kata dia punya perjalanan hidup dia lah, dan macam mana apa dia punya pengalaman dengan Wolf tu, dengan Borisi, dengan semua Lofu punya enemy, dengan yang terbaru Hule kan. Dan sampai ke hujung nyawa dia pun, dia akan follow the path of Han yang akan pierce ataupun tembus semua benda yang menghalang dia. Ui, aku suka. Aku suka dia punya Myriad Celestia. Memang nampak identiti Feixiao tu sendiri. And compare to Myriad Celestia yang lain, dia macam lebih kepada storyline kan. Yang ni nak menunjukkan identiti tu, dia sebagai seorang general macam mana kan. So yeah, nice Myriad Celestia untuk Feixiao. Aku rasa itu je lah untuk kita punya video kali ni. Kalau korang suka dengan reaction aku, korang boleh like kat bawah, boleh komen kat bawah kalau korang pull. Okay, aku harap-harapkan korang dapat dapat pull di awal lah. Okay, kita jumpa lagi dalam video akan datang. Ada lagi 2 video untuk Feixiao yang akan datang. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye.